Oke guys. Waduh. Ini kita di Pulau Parang. Mau saya tunjukin. Ini menu pangan lokal yang bagus. Namanya apa, Bu? Lutung Blosok. Lah kok bosok kok mangan terus piye? Ternyata bahannya adalah dari singkong. Caranya buat gimana, Bu? Direndam sampai busuk. Singkong direndam sampai busuk. Terus baru kui? Disaring, diambil patinya. Patinya. Terus direndam, dikasih air, dibuang, kasih air, buang sampai daunnya hilang. Kasih air, buang, rendam, kasih air, buang, rendam, dijemur. Dijemur, dikepal gitu loh Pak. Dikepal ya, aku seorang ngerti ya? Dikasih kelapa ya? Nah jurun ini apa jenek gisini apa orang di peres-peres wisata ya. Dikasih kelapa. Sekarang terus dimasak atau Bu? Didang ya Bu? Iya. Didang terus kemudian setelah didang terus kemudian jadi semacam ini. Jadi bedanya sama tiwul apa ini? Ya tiwul itu beda lagi Pak. Beda lagi. Namanya Pung blosok. Dari pohong blosok. Pak blosok kan bosok. Iya, bosok. Kan pakai kok pakai L. Oh iya iya. Ternyata mungkin yang ngomong dulu anak kecil. Pung blosok. Disingkat loh Pak. Disingkat nek pohong blosok. Lah kok blosok kan kudune bosok. Ya udah. Blosok ten napa niki? Ten tanah. Oh nek kalau bosok itu di atas tanah, kalau blosok di dalam tanah. Sakarepmu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ya? Ada kelapanya. Ada kelapanya. Oh, pakai kelapa. Yang goyah mboten, Bu? Iya Pak, kelapanya dikasih garam. Apa sama garam terus apa lagi? Ya udah. Pun niku tok. Ngeten niki Pak, nek kale napa niki gerasak niku wae ayo. Pakai gerasak ya, Pak. Gerasak iki apa? Gerasak niku ikan beli. Enak. Di apa? Iya. Oh, yang gerah-gerah. Tembok-tembok iki dora masak gerah kok. Mohon maaf Pak, untuk masakan ini masuk juara di Kabupaten. Oh iya, Jawa Tengah juara. Oke lho, Pak. Tapi Mama bisa dijadikan satu tadi ya. Menunya ada asin, ikan asin. Apa ikan asin nang kene jenenge, Mau? Gesek. Oh, sama dengan itu. Iya, sama, Pak. Gesek. Oke, gesek. Wah, ini enak banget ini. Sampai sama sambal bawang. Bisa bikin gemuk nggak ya, Bu? Gemuk, Pak. Karbo.